Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herlisa Deman, biasa saya dipanggil Ica. Saya alumni dari Stikes Katolik Santo Vincentius Apollo Surabaya pada tahun 2019. Saat ini saya sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kalimantan Tengah, dan pada saat ini saya ditempatkan di ruangan NICU, Neonatus Intensive Care Unit. Dari tahun 2000, saya baru diterima di tahun 2021 ini sampai sekarang. Banyak hal yang saya dapatkan dari Stikes Katolik Santo Vincentius Apollo Surabaya. Yang pertama, saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman-pengalaman untuk menunjang karir saya di dalam dunia pekerjaan sebagai seorang perawat. Yang kedua, saya juga banyak mendapatkan bimbingan dari para dosen yang tentunya profesional dalam bidang ilmu keperawatan. Lalu saya juga banyak mendapatkan support dan ataupun dukungan dari para dosen hingga saat ini, sampai saya pun bekerja tetap diberikan banyak support dari para dosen. Lalu di Stikes Katolik Santo Vincentius Apollo juga banyak difasilitasi, terutama untuk laboratorium yang menunjang pembelajaran kita sebagai seorang perawat, dan di sana pun juga banyak dilengkapi beberapa fasilitas sehingga kita pun sebagai mahasiswa, terutama untuk adik-adik semua, untuk dapat menunjang pembelajaran nanti ke depannya di dalam dunia karir, yaitu dunia pekerjaan. Itu saja dari saya, semoga Tuhan Yesus memberkati.